Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Mr. Avocado Channel. Nah, kebetulan saya mendapat kiriman sampel alpukat yang ukurannya kecil, bulat, tapi kalau rasanya enak. Ini namanya si madu. Dari namanya bisa tergambarkan bahwa ini alpukat yang manis, yang legit, ya. Nah, ukurannya memang kecil, gitu ya. Rata-rata ini ukuran sekitar 215 gram. Jadi kalau diukur sekilonya itu ukuran 5 biji sekilo ya. Nah, kita coba saja ya bagaimana rasanya, apakah sesuai dengan namanya si madu. Kita belah saja. Menarik. Menarik ya, bulat, bentuknya memang seperti Mickey Mini, jadi Mickey yang ukuran kecil gitu ya. Porsi antara biji dan daging buah juga seimbang. Buah cukup kelihatan, teksturnya cukup menarik, warnanya juga kuning mentega. Tapi kita coba rasanya kayak gimana. Ini belahannya bisa dilihat ya. Mudah juga untuk dikupas. Kita coba aja. Bismillah. Lembut, creamy, pulen, sedikit manis, sticky-sticky. Artinya kadar minyaknya cukup tinggi, cuma kurang mecin aja. Ya. Nah, unsur mecinnya itu ada di ujung, terakhir, ketika semua sudah ditelan, menyisakan unsur gurih. Ya, jadi tadi saya ketika mengecap seluruh rasa pulen, manis, dan lainnya ada bersamaan, tapi gurihnya nggak ada, tapi begitu udah ditelan, nah, sensasi gurihnya baru muncul. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah alpukat si madu dari Solok. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.